Mengutip Al Jazeera, aparat kepolisian Sirajul Huda mengatakan kapal membawa sekira 90 penumpang. Lebih dari 50 orang merupakan peziarah Hindu yang hendak ke kuil. Umat Hindu tersebut membuat persembahan kepada leluhur mereka. Perahu kecil itu sebagian besar ditumpangi oleh wanita dan anak-anak. Kelebihan muatan diduga menjadi penyebab tenggelamnya kapal tersebut. Dalam video amatir, kapal yang sedang dalam perjalanan menuju kuil tiba-tiba terbalik. Kapal pun kemudian tenggelam di Sungai Karatoa dekat Kota Boda. Para penumpang itu tercebur ke sungai yang coklat dan berlumpur. Sementara media lokal menyebut 10 orang berhasil diselamatkan. Puluhan orang yang menyaksikan insiden itu berteriak dan menjerit. ভগবান রক্ষা করো।